Kunjungi Monster Online Store dan dapatkan barisan produk-produk rasmi dari Monster. Seperti Galaxy Card, komik Boboiboy Galaxy Musim 2, figura dan macam-macam lagi. Ayo ke Monster Online Store sekarang. Ikuti pengembaraan penuh Boboiboy hanya di dalam komik Boboiboy Galaxy Musim Kedua. Kini di pasaran. Apa sampai ke sini? Iyok ni. Eco Shop. Wah, banyaknya pilihan. Haalah, mainan pun banyak yang menarik. Wah, harga pun pematutan. Ini bukan membeli, tetapi memborong. Ha, kalau kita guna Eco Shop ni, boleh dapat ganjaran. Ha, jom borong gila-gila di Eco Shop. Monster Play. Pokok pala usah ditebang. Pertandingan ini dimulakan sekarang. Libasan Durian Sorry! Rasakan ni, semburan panas beku! Boboiboy Galaxy Card Pack Quest terbaru kini di pasaran. Berjuang beraksi, our hero kembali. Kini yakin dan berani, bersama harungi, together you and me. Menuju puncak tertinggi, yakin gagah berani. Dalam insiden lepas, Boboiboy berjaya mengalahkan Retaka, penguasa elemental yang kejam. Walaupun galaksi kembali aman, tetapi Boboiboy perlu mempelajari kuasa elemental tahap ketiga demi mengekalkan keamanan sejagat. Akhirnya dah siap. Bersedia, bro. Bersedia. Pergi mengembara. Kini matanya. Aku suruh kau bersedia. Kau nyanyi lagu bersedia pula. Aduh, nak nostalgi sikit pun tak boleh. Begitulah kisah matematik pada hari ini. Ha, cuba kamu jawab berapa jumlahnya, Boboiboy. 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 Hey, Boboiboy. Kenapa kamu mengelamun je tu, ha? Tak ada apa, cikgu. Dey, cepatlah jawab soalan cikgu papa. Soalan? Soalan apa, cikgu? Hai. Soalan matematik lah.
Soalannya, Tok Samad mempunyai 3 orang anak. Mak Salmah juga mempunyai 3 orang anak. Jadi, berapakah jumlah anak mereka? Berapa? 6 lah kan? 6, ya. Salah! Lagi dipersalahkan! Ha? Salah? Habis tu, apa jawapan dia, cikgu? Jawapannya 3! Hah? 3? Kenapa 3, cikgu? Kerana Pak Samad dan Mak Salma adalah suami isteri. Ayah, soalan apa ni? Soalan kebat kebenaran. Siapa betul, dia hebat. Siapa salah, kena sebat. Cikgu, cikgu. Sekarang dah masuk pukul 3. Oh, haalah. Baiklah, sampai sini sahaja kelas tambahan korang hari ini, ya. Alah, tak sempat tengok boboiboy kena sebat. Jangan lupa kerja solah di muka surat 40 dan 41. Tapi, cikgu, muka surat 42 tak perlu kan, cikgu? Yelah, 43 dan 44 pun macam senang je. Yelah. Kebenaran bagi kamu diskaun. Kerja sekolah dari muka surat 40 sampai ke 44. Selamat menjawab! Tata titi tutu. Ia seronoknya! Banyak kerja sekolah! Aku rasa ada sesuatu yang tak kena dengan diorang ni. Yelah, mana ada orang suka kerja sekolah ditambah? Ada apa? Mesej dari komander. Kita kena berkumpul di kedai Tok Abah. Bye korang. Aku nak balik dulu buat kerja rumah. Tangan bayar. Macam kita orang tak tahu je kau nak balik rumah main game. Janganlah macam ni. Sikit je lagi dah habis game kaki mula aku tu. Jangan amat ada. Jom. Apa khabar, bro? Koko tarik kurang manis, satu. Fuh, berkaya betul, bro. Terima kasih. Sama-sama, bro. Selamat petang, Tok Gase. Good afternoon, Tok Abah. Aduh-aduh, bro. Ish, apa kau orang buat kat sini, ha? Tak ada apa. Kami datang sini untuk... Untuk berikan hadiah untuk Tok Gase. Terimalah ikhlas dari kami. Comelnya. Susah-susah je. Tok Gase kembali ke planet ku, abang. Kami akan rindu, Tok. Tok pun akan rindukan korang juga nanti. Terima kasih kerana suri mengambil kami menjadi anak murid, Tok. Tok terima kami tanpa prejudis. Drama betul. Apa lagi, Tok? Test lagi gitar elektrik tu. Pernah saya beli gunakan kredit mak saya. Oh, baiklah. Tapi nak test kat mana? Kat sini boleh? Mana boleh? Kat sini tak ada tempat nak cucuk. Testlah kat rumah Tok Abah. Boleh kan? Ya, tak ya. Bro Abah, boleh tumbang rumah? Boleh. Sila. Thanks, bro. Bye, Tok. Bye. Nak jangan percaya. Tiada Tok Guru, tiada belenggu. Assalamualaikum, Tok Abah. Boboiboy dah sampai. Waalaikumsalam. Habis sekolah dah, Boboiboy. Dah, Tok Abah. Bro. Apa korang buat kat sini? Tak ada apa. Berborak-borak dengan Tok Abah dengan Ojobot je. Cepat! Kami nak order koko-koko jatuh untuk 5 orang. Oh, koko-koko jatuh. Boleh. Silakan duduk. Menu apa tu? Tak pernah dengar pun. Kau tengok jalan nanti. Kami nak koko-koko jatuh tu juga boleh? Mana boleh? Korang bukan pelanggan premium lagi. Minum special coklat Tok Abah ni. Wish, saya pun air free juga. Duduk, Gopal. Koko-koko jatuh dah nak sampai. Sedia semua. Mana koko-koko jatuh? Tadi dia orang pergi. Aku jatuh!
jantung aku. Tapi mana air koko jatuh tu? Kau ni, itu bukan air lah. Koko jatuh tu kok rasi untuk masuk ke markas bawah tanah ni. Selamat datang ke Tapops B. Sejak bila kita ada markas bawah tanah pula ni? Itulah. Setiap kali komander panggil, kau bagi alasan nak balik rumah main game. Sampai ada markas baru pun kau tak tahu. Betul kata Yaya. Komander! Selamat petang, komander. Macam mana nak jadi ahli Tapos yang berjaya kalau selalu poting meeting gobal? Selamat datang ke Tapops yang baru. Stesen Tapops di bumi. Disebabkan stesen Tapos masih lagi diperbaiki, kami telah membuat keputusan untuk membina satu lagi stesen Tapos di bumi. Kamu semua akan bertugas di stesen ini. Tapi kenapa susah-susah bina stesen baru dekat bumi? Kalau ke angkasa kan senang. Sebenarnya mengikut data, sejak Bobo Boy sertai Tapops, serangan terhadap stesen Tapops telah meningkat sebanyak 500%. Hah? 500%? Ya, stesen Tapops telah diserang oleh pelbagai musuh. Penyamaran sebagai stesen Dobby juga telah terbongkar. Ini semua salah kau. Kami akan aktifkan penyamaran yang terbaru. Dan penyamaran ini tidak boleh terbongkar lagi. Hah? Penyamaran baru? Sebagai apa? Sebagai pusat pencuci kapal angkasa suci. Cuci-cuci 5 kali. Dapat 1 kali cuci free. Mana Bobo Boy semua pergi? Diorang dah balik rumah lah tu. Kena buat kerja sekolah. Line clear ni, bro. Tukar semua tak ada. Masa untuk bertindak. Sebelum kita sambung taklimat tentang misi kamu, izinkan saya persembahkan jam kuasa baru Bobo Boy. Hah? Jam kuasa saya dah siap? Bentuk bulat kali ni. Kami telah membantu Ojobot untuk memperbaiki dan upgrade jam kuasa kamu. Jam kuasa ini berupaya untuk mengeluarkan kuasa elemental tahap ketiga. Wah, boleh tak Bobo Boy gunakan kuasa baru macam ni? Tak semudah itu. Cara untuk mengeluarkan kuasa tersebut dengan selamat masih tidak diketahui. Berlatih dengan bersungguh-sungguh dan dapatkannya. Dengan kuasa elemental tahap ketiga, misi kamu untuk menyelamatkan Power Sphera di sektor B801Y akan berjalan lancar. Sektor B801Y? Sektor ini di bawah jagaan kamu semua. Kalau ada Power Sphera dalam bahaya, kamu akan dapat amaran dengan serta-merta. Oh, macam ni ke? Tepat sekali. Hah? Ada Power Sphera dalam bahaya? Dekat mana tu? Kejap, biar aku zoom in. Hah? Bumi? Dekat mana tu? Kat luar ni je. Hah? Power Sphera mana pula yang dalam bahaya ni? Hah? Ojo Boy! Apa kau nak buat ni? Tolong! Lepaskan dia! Apa kau nak dengar Ojo Boy? Tak ada apalah. Nak bincang robot ke robot je. Lepaslah! Diamlah! Oi, ada tu! Ish! Lepaskan Ojo Boy, duduk! Oh, patutlah korang menghilang tadi. Ada pintu rahsia rupanya. Mesti diorang ada markas bawah tanah macam kita, Cimos. Ha, aku dah agak dah kau ada dia jahat. Tak insaf-insaf lagi ke kau ni? Nak buat macam mana? Dah memang naluri lah aku. Mana Bobo Boy? Sini! Bobo Boy! Kuasa elemental. Bobo Boy, please! Yo, jam baru! Pinjam boleh? Nak pinjam? Ambillah! Alamak! Ambil macam ni, bro! Kuasa elemental! Bobo Boy, please! Nantikan Bobo Boy Galaxy Card Pack Quest terbaru akan datang di pasaran! Hebat juga, Ichi Boss. Kau dah semakin lembab.
Lempok kau betul. Rasakan. Sejak bila si Adudu ni semakin hebat? Sejak berlatih dengan Tokase. Jangan pandang rendah pada Iji Boss walaupun dia rendah. Selamat kau cepat! Tumbukan payo! 1000 tendangan laju! Wah! Tolong! Jangan kau nak cuba pukul, bro! Aku je yang boleh pukul dia! Terharunya Iji Boss! Baiklah, Mode Mega Probe! Tembakan Roge! Tusukan Bayar! Habislah ke Datuk! Maaf tu, Abah! Tolong Iji Boss! Prom! Yaya, Ying. Lemah. Berani kau cederakan kawan-kawan aku? Bola api! Perisai bayar! Tinju berapi! Tendangan berapi! Tidak semakin marah! Probe! Bertukar dan bawa lari, Ocapan! Baik! Moon! Robi je! Naik, Iji Boss! Cepat! Ocapan! Kuasa Elemental! Boboiboy Taufan! Cepat! Kita kena kerja Adudu! Baik! Larian Super Sonic! Pecutai Gravity! Fat! Kau kena tolong aku! Kau ni! Apa kau buat tu? Diamlah! Lepaskan Ocobo! Cakra Udara! Bela, bro! Janganlah goyang, sayang! Berhenti, Adudu! Dia ada dekat! Buat sesuatu, Iji Boss! Kau ingat senang ke nak buat apa-apa masa terbalik ni? Dia orang ke depan tu! Hey, terbang betul-betul lah, Fang! Beratnya! Cepatlah tembak! Kejap! Sikit lagi! Tembakan sniper makanan! Kecepatan! Kecepatan! Booster dah jadi biskut! Yeay! Tepat! Tak larat dah! Fang! Cepat sini untuk terlibat, bro! Berhenti! Jangan guna kuasa Ocobot! Cakera Udara! Kuasa Slamo! Hiyaa! Diorang pergi! Kita dah selamat, bro! Weh, Adudu! Kenapa kita masih ke sini, Iji Boss?
Alamak! Kita telefon dekat sangat! Lari, bro! Tak boleh! Enjin aku dah rosak! Tumbukan padu! Padu! Kita dalam tempat! Mayday! Mayday! Habis sama kita! Dapat! Cakra udara maksimal! Apa kita nak buat, Digimon? Kuasa teleportasi! Hah? Kenapa cuba keluarkan kuasa? Kita ucubot. Ha, semua okey tak? Kami okey. Tapi Adudu dan Prop dapat larikan diri dengan menggunakan teleportasi ucubot. Gunakan teleporter? Diorang teleport ke mana ucubot? Tak pasti. Koordinat tadi dikawal oleh Adudu. Dikawal oleh Adudu? Tak apalah. Biarkan je mereka. Yang penting ucubot dah selamat. Tapi mana agaknya diorang pergi, eh? Aduh, nyari serentong dengan Boboiboy tadi. Nasib baik kita sempat telefon. Tapi, kita gagal lagi nak dapatkan Ocobot. Bila masa aku kata dah dapatkan Ocobot? Habis tu, apa sah kita susah-susah tangkap Ocobot tadi? Itulah kau tak tahu. Untuk pasang chip akulah. Lokasi Ocobot adalah di depan Tok Apa Kokotiam. Chip apa itu, Encik Bos? Terangkan, komputer! Chip yang Encik Bos selikan tadi akan dapat replikasi teleporter yang Ocobot buka. Maknanya, setiap kali Ocobot aktifkan teleporter, kita pun boleh ikut juga. Oh, betul ke, Encik Bos? Yeah, kita boleh ikut ke mana sahaja Boboiboy pergi! Pijar, Encik Bos! Pijar! Tunggulah kau, Boboiboy! Setiap kali kau menyelamatkan Paus Fera di galaksi ini, aku akan ikut rapat! Tak sabar nak tunggu episod baru? Dapatkan koleksi lengkap komik Boboiboy Galaxy musim kedua kini di pasaran. Nah, cepatlah cari kelapa langit tu. Aku tak nak duduk sini lama-lama. Ha, tengok tu. Aku rasa itulah kelapa langit. Akhirnya, kita dah dapat bahan kita yang ketiga. Apakah? Nanti dulu, Boboiboy. Adudu? 3 hari, 3 malam aku cari kau ke planet ni. Akhirnya bertemu juga. Apa kau nak, ha? Kepala kotak? Alah, macam tak biasa pula. Di mana ada Boboiboy, di situ ada Paus Vera juga, kan? Dah siap ke, Encik Bos? Selesai! Inilah dia! Halat ini akan mereplikasi setiap teleporter yang Ocobot buka dari chip yang aku pasang tempoh hari! Tak sabarnya nak jadi orang jahat balik macam dulu-dulu! Encik Bos, satu signal teleporter telah dikesan. Koordinat teleporter menunjukkan ia menuju ke planet Limbara. Planet Limbara? Mesti ada Paus Vera kat sana. Baiklah. Replikasi teleportasi! Ayo, bro. Misi baru kita sedang menanti, Zee. Maju, Encik Bos. Maju! Apa sah kita teleport ke aku selepas ni? Akhirnya, kita kembali semula ke planet Rimbara. Betul ke saya boleh dapatkan kuasa tahap ketiga kat planet ni, Tok? Ha? Tok nak suruh Boboiboy sedut kuasa pokok-pokok macam retaka hari tu ke? Apa? Aku salah cakap ke?
Wei, mana boleh macam tu? Retaka je yang sanggup buat cara jahat macam tu. Betul tu. Kita tak boleh musnahkan alam sekitar semata nak dapatkan kuasa. Tengok je apa yang Retaka dah buat pada planet ni. Hah? Kalau aku nak dapatkan kuasa balak, bukan dengan cara yang macam ni. Betul. Tok bawa kamu ke sini untuk belajar dari penguasa asal elemental balak, King Balakong. Hah? King Balakong? Planet ni adalah bekas jajahan dia. Eh, hidup lagi ke dia? Wah, Tuan nak bawa kita orang jumpa dia ke? Bukan. Macam ni. Dengarlah anak-anak. King Balakong adalah raja yang adil dan wira terkuat. Sememangnya Rimbara aman damai di bawah jajahan baginda. Baginda amat mementingkan keseimbangan penduduk dan alam sekitar. Di bawah pimpinannya, semuanya aman dan tenteram. Hidup senang, harga ikan pun tak mahal macam sekarang. Sehinggalah Retaka datang dan menumbangkan raja kesayangan mereka. Segalanya berubah selepas itu. Sayangnya, kalau King Balakong masih ada, boleh Boboiboy dapatkan kuasa balak tu. Hai kau ni, kalau dia ada lagi, mestilah dia nak kuasa balak tu. Tu kan kuasa elemental dia. Sudah, kamu tak payah risau Boboiboy. Macam biasa, Tok Kasa ada jalan penyelesaiannya. Jom! Kita nak ke mana tu? Ikut je dulu. Banyak bertanya, nanti sesat jalan. Macam terbalik je bunyinya. Ha, kita dah sampai. Huh? Apakah? Wah! Besarnya pokok ni. Eh, ada jalan masuk ke dalam. Ayo, ada orang penting di dalam pokok ni yang korang harus jumpa. Wah! Luasnya ruang dalam pokok ni. Tapi, mana orang yang kita perlu jumpa tu, Tok Kasa? Dua, tiga, campur madu. Siapakah gerangan kamu? Hei, semak tu ada mata! Ni dia Tom Yang yang ku cari! Nantikan Boboiboy Galaxy Cut Pack Quest terbaru akan datang di pasaran. Semua, perkenalkan Tuan Guru Gaharum. Kasa! Kau rupanya kasa! Tapi pokok kecil daunnya hijau. Awak tua benar muka kau. Ro, ya bot, ro. Cerminlah muka sendiri, bro. Ha? Pantun apa ni? Kenapa muka aku berkedut? Berapa lama aku tertidur? Dah dekat 100 tahun sejak perjumpaan terakhir kita. Wahai sahabat lamaku, Gaharum. Kayu Garu di dalam gua. Siapa kamu ni semua? Oh, dia bantun tu. Cepat jawab, Boboiboy. Ada daun, ada akar. How are you, Tok? Aduh, malunya aku. Hampir punya pantun. Mel aku balas. Ikan siakap di bawah belayar. Kami ni anak murid Tok Kasa. Dua kali lima. Oh, anak murid. Apa yang korang buat kat sini? Saya datang sini nak belajar macam mana nak keluarkan kuasa elemental balak. Tok Kasa kata Tuan Guru boleh tolong saya. Elemental balak? Adakah kamu mewarisi kuasa King Balakong? Ya, Tok Gaharum. Apa dah jadi pada Retaka? Bukan kau yang kalahkan dia? Bukan. Aku hanya mampu membekukan dia. Tetapi, Boboiboy yang akhirnya berjaya mengalahkan si Retaka tu. Oh?
Buah limau dibuat asam, Boy. Terima kasih, Bobo Boy. Saya bukan Bobo Boy tu. Tu Bobo Boy. Sama-sama. Tapi saya masih belum dapat mengeluarkan kuasa elemental tahap ketiga. Tuan Guru boleh latih saya? Latih kamu? Hai, kamu dah tersilap orang ni. Aku hanya tukang masak je. Apa? Tukang masak? Aduh, kenapa Tok bawa kita orang jumpa tukang masak? Apa yang dia tahu pasal kuasa elemental tahap ketiga? Benarlah, aku memang tukang masak King Balakong. Tetapi, siapa lagi yang lebih rapat daripada tukang masak diraja? Aku sendiri pernah saksikan bagaimana baginda dapat kuasa balak satu ketika dahulu. Jadi, bolehlah Tok ajar cara untuk dapatkan kuasa tu. Oh, daun pandan, daun mengkudu, tidak semudah itu. Aku boleh ajarkan cara untuk dapatkan kuasa balak. Tetapi, kamu perlu lakukan sesuatu untukku terlebih dahulu. Baiklah, apa yang kami kena buat? Dapatkan aku 4 bahan ini. Garam kristal dari hutan bakau utara. Cili suci lembah timur selatan. Kelapa langit dari pokok pencecah awan. Dan yang terakhir, biru-biru untuk melengkap dapurku. Faham? Bolehnya nambah bahan-bahan tu? Tuan Guru nak buat apa dengan bahan ni semua? Aku perlukan bahan tu untuk masak Tom Yam Sakti. Ha? Tom Yam Sakti? Makanan kegemaran aku. Aduh, lapar je. Bertahun aku tak makan. Ha, Food Papa? Nak order Tom Yam Sakti satu? Saya lebih, eh? Oi, mana boleh order je? Alah, Tom Yam je kot. Mana-mana pun sama je. Tak sama! Tom Yam Sakti yang asli mesti dimasak sendiri dengan bahan-bahan berkualiti tinggi. Tom Yam Sakti ni mungkin makanan yang King Balakong makan untuk dapatkan kuasa tahap ketiga. Ha, baiklah Tuan Guru. Kami akan dapatkan semua bahan-bahan yang Tuan Guru nak tu. Bagus! Kayu getah, kayu jati. Apa lagi? Lekaslah pergi! Baik, jom semua. Tapi Boboy, Tuan Guru cuma bagi tahu bahan apa yang kita kena cari. Dia tak cakap pun boleh cari dekat mana. Betul juga. Ha, sepertinya kalian perlukan bantuan aku. Hah? Siapa tu? Ha? Siapa pula ni? Ha! Biar aku perkenalkan diriku. Namaku Kuat. Ha! Namaku Kuali. Tuan Guru Gaharum menghantar aku untuk menolong kalian. Hah? Kau ni anak murid dia ke? Rambut daun dah sama. Kulit pun hijau. Betul. Aku boleh tunjukkan di mana untuk dapatkan bahan-bahan yang kalian cari. Tuan Guru Gaharum tak ada cakap apa-apa pun pasal kau tadi. Ha, boleh percaya ke kau ni? Boleh dong. Lihat ni. Bukan cuma bisa bantu kalian, tapi aku juga bisa masak untuk kalian. Uish, bagus tu. Tak baik buruk sangka, Fek. Budak ni. Apa yang kau boleh masak? Kau ada BFF? Terbaik. Ha, kalau macam tu, jom kita pergi dapatkan bahan-bahan tu. Baiklah. Bahan yang pertama adalah garam kristal. Mana korang nak lari, ha? Berani betul korang ceroboh masuk kawasan Brawler Kas Bros. Ha, kita dah dapat bahan pertama. Terbaik. Belum terbaik lagi, Boboy. Kita kena lepaskan diri dari itu dulu. Hei, sekarang bukan masa nak masak lah. Kalian ikut saja macam aku buat ni. Kia! Tak sempat berat! Sepatulah berapi kembali! Berani betul! Naslah korang, bro! Gitu caranya, Bobo Boy! Oh, macam tu rupanya! Baiklah! Kuasa elemental! Bobo Boy, hantar!
Kabus bayang! Aku tak nampak apa-apa, Long! Tomba Haylita! Engah! Jaga-jaga, Engah! Tak sempat! Aduh! Wah! Berdas betul idea kau ni, Kuali! Nasib baik kau ada dengan kita orang! Tidak ada masalah lah. Aku hanya menolong kawan-kawan baru aku aja. Terbaik. Okey, kita ke bahan seterusnya. Ha, mari ikut aku. Bahan kedua. Cili suci adalah cili yang sangat eksotik dan dihargai chef-chef terkenal. Dia hanya berada di Lembah Cidas. Ambil sebanyak mungkin. Tapi tempat ini ada penjaga. Cepat lari. Bahan ketiga. Buah kelapa langit yang menjadi rebutan orang ramai karena khasiatnya yang sangat tinggi. Ha, kita dah sampai. Wah, tingginya. Rugi betul, Feng, kan? Tak dapat ikut kita naik sampai atas. Hai, siapa suruh kapal langkah sendiri rosak? Kan dah kena tinggal bawah. Lily. Oh, Lily. Kenapa kau boleh rosak pula ni? Ha? Eh, mana Kuali? Bukan dia naik sekali dengan kita ke? Dia tolong Feng kat bawah kot. Hai, cepatlah cari kelapa langit tu. Aku tak nak duduk sini lama-lama. Ha, tengok tu. Aku rasa itulah kelapa langit. Akhirnya, kita dah dapat bahan kita yang ketiga. Apakah? Nanti dulu, bye-bye. Aduh, aduh. Tiga hari, tiga malam aku cari kau ke planet ni. Akhirnya bertemu juga. Apa kau nak, ha? Kepala kotak? Alah, macam tak biasa pula. Di mana ada Bobo Boy, di situ ada Paus Vera juga, kan? Kita orang kat sini bukan cari Paus Vera lah. Habis? Yang tu apa? Itu kelapa langit lah, Dudu. Tak nampak ke? Ya ke? Takkanlah nak ambil buah kelapa je. Cah, jangan cuba nak pendayakan aku. Benda bulat macam tu dah tentulah Paus Vera. Nak ke mana pula tu? Hentikan dia, bro! Baik, pelancar roket! Apa ni? Aku dah petik kelapa je lah! Kau ni memang tak habis-habis! Kuasa Elemental! Bobo Boy, please! Lari alat tu! Pecutan Gravity! Lemparan Cakera Api! Korang belum rasa lagi kura-kura adudu. Tiba lagi, bro! Baik, laser pemusna! Aduh. Come on, Lily. Apa yang buat kau meragam ni? Hah? Ini? Ha, Kuali! Kamu okey, sahabat? Hei, budak mana pula ni? Ha, inilah BFF baru aku, Kuali. Hai, salam kenal. Saya BFF Gopal. Oh, hai. Saya Prok. Yang itu pula BFK. Bos favorite ku. Oi, kita ni nak berlawan. Bukan nak berkenalan. Lupa pula. Yes! Tumbukan! Hentikan niat jahat kau, Tuan Dudu! Mengaku kalah sajalah! Mengaku kalah? Hah? Tendangan berapi! Dah makin hebat kau sekarang, bro! Bolehlah! Berkat berguru dengan Tok Kasih! Pergi dapatkan kelapa langit tu cepat, Gopal! Baik! Raja Roket berganda! Kuasa Elemental! Boboi kuasa tiga! Lontaran cakera api! Libasan duri!
Terima kasih. Adai! Kenapa jika ni banyak duri? Sorry. Aduhai, geli hati aku. Nyeh, janganlah gelak je. Cepat belasan. Pemula api, maksima! Terbaik. Tong, apa dah jadi? Mana elok hijau tu? Dah jatuh bawah dah tadi. Korang lambat sangat. Eh, Gopal! Mana kelapa langit tu? Eh, mana dia? Ha, jangan risau. Aku sudah tolong petik buah kelapa ini. Nasib baik. Huh? Eh, Faye! Ha, dah elok dah pengkapan angkasa dia. Tunggu! Jangan bagi Kuala ambil buah kelapa langit tu, Bubu Boy! Kuala yang saya bertajli, maksud aku, kapal angkasa kita! Apa? Ha! Mana bukti kamu? Entah, Feng! Jangan main tuduh-tuduh je! Ini bukti aku! Ada sudi sangkut dalam enjin kapal angkasa! Ha! Itu bukan aku punya! Habis tu, ni apa? Apa maksudnya semua ni, Kuala? Ha! Mengganggu aja! Ha! Bom ladang hitam! Mata aku! Pergi ke mata aku! Kau memang hebat karena baca trik aku, Feng. Tapi semuanya sudah terlambat. Kelapa langit sudah menjadi milik aku. Kau nak ke mana tu, sahabat? Sampai sini saja kisah pertemuan kita. Wahai BFFku, kalau panjang umur, kita bertemu lagi. Kalau tidak... Selamat tinggal. BFF baruku. Kita baru dapat dua daripada empat bahan yang Tuan Guru suruh cari tu. Tipislah nampaknya peluang kau, Boboiboy. Itulah. Tak dapatlah aku nak belajar cara nak dapatkan kuasa tahap ketiga macam tu. Tapi tak sangka Kuali boleh buat macam tu. Aku ingat dia tu BFF sejati. Itulah kau. Percaya sangat dengan dia. Nampaknya harapan kita pada dua bahan yang tinggal ni je. Garam kristal dengan ciri suci. Api biru-biru tu pun kita tak tahu dah jadi kat mana. Tapi kenapa Kuali nak sangat bahan-bahan tu? Korang. Huh? Tengok tu. Itu kapal angkasa Kuali kan? Jangan-jangan. Tuan Guru. Ini dia Tuan Guru Gaharum. Bahan-bahan yang Tuan Guru minta itu. Berhenti, Kuali. Kayu jati dibuat pintu. Sampai dah budak Boboiboy itu. Jangan percaya budak hijau tu, Tuan Guru. Kita orang susah payah cari. Tiba-tiba dia pula yang curi. Curi? Apa ini? Aku tidak fahamlah. Jangan berlaku tak tahu pula. Kau ikut kita orang sebab nak dapatkan bahan-bahan tu dengan cara yang senang, kan? Alah, tapi aku yang tunjukin tempatnya. Tanpa aku, mestilah kalian tidak akan jumpa. Memanglah. Kita orang yang susah lawan penjaga bahan-bahan tu tahu. Apa benda yang bising-bising ni? Tak ingat Kuali ni kawan kamu juga. Kawan? Tak ingin kita orang nak berkawan dengan ini. Batang buluh dibelah-belah. Sudah! Tunjukkan padaku bahan-bahan yang kamu dah cari itu. Aku pasti menang. Akulah. Sudah aku katakan, empat bahan diperlukan. Kalau kamu nak belajar dari itu, Boboiboy hanya ada dua bahan. Dan Kuali cuma ada tiga. Kuali tak ada api biru-biru. Jadi patutnya, dia pun tak menang. Siapa bilang aku tidak ada? Apakah? Jadi, kau memang dah ada bahan tu selama ni? Ya dong. Bunga api biru-biru ini kan sangat unik. Cuma muncul 10 tahun sekali. Jadi, takkanlah aku bagi tahu kalian yang aku sudah ada. Licik betul. Kalau macam tu,
Tok tak ada pilihan lain. Hanya kuali saja yang menepati syarat yang Tok dah berikan. Nanti Tuan Guru, bagilah saya peluang lagi sekali. Ini je cara saya untuk dapatkan kuasa balak tu. Tok dah bagi peluang. Tapi kamu yang sia-siakannya kan? Mesti ada cara lain untuk saya dapatkan kuasa tu. Ha, Garum, apa kata kita suruh je ada orang lawan memasak? Lawan masak? Ya. Siapa yang boleh hasilkan hidangan yang menyerupai Tom Yam Sakti, kita pilih sebagai pemenang. Dan pemenangnya boleh minta apa saja dari kau. Bernaskan ayahku. Kamu semua ni mengingatkan aku pada King Balaku. Degeng! Tapi tak pernah menyerah kalah. Buah rambutan banyak bulu. Baiklah, aku setuju. Yeay! Apa ini Tuan Guru? Tadi bilang menang. Burung pipit makan padi. Itu tadi. Aku beri 3 hari untuk buat persediaan. Selepas itu, pertandingan antara Bobo Boy dan Kuali akan dimulakan. Baiklah, kalau saya gunakan bahan-bahan ini, boleh kan? Boleh. Gunakan apa saja bahan yang kamu ada. Macam mana ni, Bobo Boy? Mana kita nak cari bahan-bahan yang hebat macam Kuali punya tu? Lagi satu, kau reti ke masak tom yam, Bobo Boy? Mestilah tak reti. Aku reti makan tom yam je. Tak ada orang tanya kau lah. Tapi, ha, rasanya aku ada idea. Hadirin sekalian, selamat datang ke pertandingan memasak antara Bobo Boy dan Kuali. Sebelum pertandingan bermula, izinkan saya perkenalkan para juri pertandingan ini. Hobinya adalah memasak dan bercucuk tanam sambil memasak. Chef legenda, Tuan Guru Gaharum. Dan juri yang kedua, juri yang paling kacak dan bijak. Siapa? Iya, siapa lagi kalau bukan saya, Hang Kasa. Sempat lagi puji diri sendiri. Para peserta diberi masa 60 minit untuk menyiapkan satu hidangan yang menyerupai Tom Yam Sakti. Hidangan yang terbaik akan diumumkan sebagai pemenang. Kuali akan dapat buku resepi turun-temurun. Dan Bobo Boy akan menerima biji okuah yang mampu mengeluarkan kuasa terpendam. Boleh tidak resepi tom yam kamu lawan resepi tom yam aku? Kita tunggu dan lihat je nanti. Eh, kenapa kamu tiba-tiba nak belajar masak tom yam ni? Selama ni tak minat pun. Macam ni tu Abah. Bobo kena menang satu pertandingan masak ni kalau nak belajar kuasa baru. Pertandingan? Eh, nak dapat kuasa pun kena bertanding. Bolehlah Tok Abah. Kita orang ada masa 3 hari je ni. Tapi resepi turun-temurun Atok ni rumit tau. Tak apa Tok Abah. Bobo Boy sedia untuk belajar. Pokok balak usah ditebang. Pertandingan ini dimulakan sekarang. Wah, Kuali bermula dengan jurus memotong bawang yang hebat. Kuasa elemental. Bobo Boy kuasa lima. Dapatkan Bobo Boy Galaxy Card Pack Quest terbaru. Kini di pasaran. Monster Play. Apabila belantara di dalam bahaya, dua adiwira tiba untuk menewaskan musuh. Libasan akan berduri. Tembakan pedang solar. Elemental Fusion. Bobo Boy Sorry. Dan tiada musuh yang boleh menandingi kehebatan Libasan Duri.
terbaru dari Monster, kini di pasaran. Ya! Bobo Boy kuasa 5! Ha, korang tahu tugas masing-masing kan? Mulakan sekarang! Hoa! Bobo-boy pula berpecah 5! Ya, satu strategi yang bijak lagi kreatif. Pisau pemotong harita! Gempa-gempa, aku nak kena buat apa ya? Oh, kau belum ada tugas, kau buat airlah. Air? Senang je tu. Serahkan pada aku. Masa memasak, kini tinggal hanya 20 minit saja lagi. Hah? 20 minit? Ha. Halilintar, laju sikit. Kita dah ketinggalan. Belahan Halilintar! Ha! Dengan api biru-biru ini, tom yum aku akan jadi lebih sedap dari punyamu. Jangan yakin sangat. Kau mungkin ada api biru-biru, tapi kita orang ada bunga kantai. Boboy, jangan lupa letak garam tau. Ish, kau ni. Kalau letak semua, masinlah nanti. Bawa sini. Eh, apa yang kau buat tu? Wah, hebat betul! Kau Kuali! Wait, kau sokong siapa sebenarnya? Mestilah sokong Boboy! Buh! Danny memasak kau tak menarik langsung, Kuali! Sedapnya bau! Buh! Kenapa macam terlebih pedas je ni? Ha, santai! Kita lupa masukkan santai! Air santai! Sempat ke tak nak siap ni? Aku rasa api dapur ni tak cukup kuat. Biar aku tolong. Tunggu, Blaze! Semburan api! Dah terbakar! Alamak! Kita kena padamkan cepat! Is! Beginilah kalau yang masak banyak chefnya. Memang tak menanglah nampaknya. Oh, cabut! Masuk sekarang! Api! Ish, kurang ni. Ais bom aku! Kejap-kejap, bang. Besok ni dah kena potong dah ni, bang. Kalau abang akan nak bersih full, kenalah beli Boboy Comic Galaxy musim 2 ni, bang. Go shop, bang. Tak mahal, bang. Harga kawan-kawan. Hanya 50 juta. 59 sen je, bang. Bukan 50 juta 59 sen. Tetapi hanya RM5.90 di Monster Store dan di kedai-kedai berdekatan. Teruskan menonton. Habislah. Ha, nampaknya dapur Boboiboy bukan saja tak berasap, malah dah beku. Kalahlah kita. Mengaku kalah sajalah, Boboiboy. Teleporter? Jangan risau, Boboiboy. Kita orang ada kat sini. Tu apa? Memasak ni bukan saja perlukan ilmu, tapi perlukan kesabaran dan azam yang tinggi. Kalau tak, memang tak jadi. Tapi dah tak boleh nak buat apa-apa pun ni. Jomlah kita balik untuk buat. Gurau je.
Boleh lagi tu. Atuk ni kalau masak terlebih masin, atuk tambah air. Kalau terlebih pedas, atuk tambah gula. Ha, kita boleh ubah ikut cita rasa kita. Dan memasak ni boleh beramai-ramai, tetapi mesti ada kerjasama dan satu sahaja kepalanya. Bak kata pepatah Jawa, too many cooks spoil the broth. Ha? Sejak bila orang Jawa cakap orang putih? Faham? Baiklah. Boboiboy dah faham. Terima kasih, Tok Abah. Ha, korang faham kan? Faham. Serahkan pada kita orang. Bagus. Mulakan sekarang. Masa tinggal 5 minit saja lagi. Dan kuali sudah mula menghidangkan tom yum ciptaannya. Teruskan, Boboiboy. Jangan kalah. Berpecai. Kuasa elemental. Boboiboy kuasa dua. Elemental fusion. Berapi beku! Dapatkan Boboiboy Galaxy Card Pack Quest terbaru. Kini di pasaran. Monster Play. Apabila belantara di dalam bahaya, dua adiwira tiba untuk menewaskan musuh. Libasan akan berduri! Tembakan pedang solar! Elemental Fusion! Dan tiada musuh yang boleh menandingi kehebatan Libasan Durian Sori! Figura terbaru dari Monster, kini di pasaran. Boboiboy, Frostfire! Wah! Boboiboy guna kuasa fusion! Pemanasan optimal! Kaulan serasi! Nampaknya Boboiboy mengejutkan semua orang dengan penggunaan kuasa yang optimum dan efisien. Anak murid saya tu, hashtag Dunkling! Masa hanya tinggal 1 minit. 10 saat saja lagi. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Masa pun dah tamat. Hei, sempat juga siap. Woohoo, terbaiklah Boboiboy. Tahniah buat kedua-dua peserta. Dan sekarang, saya persilakan kuali untuk ke meja juri. Saya persembahkan Tom Yum Galaxy. 4 bahan digabungkan dalam 1 masakan. Dijamin terbang sampai ke bintang. Wah, sedap betul. Elemen dari 4 bahan telah berjaya kamu satukan. Rasa yang cukup kompleks dan terperinci. Terima kasih, tuan-tuan juri yang arif lagi bijaksana. Tapi, macam ada benda yang kurang lagi. Sekarang, tiba giliran Boboiboy pula untuk ke meja juri. Saya persembahkan Tom Yum Fusion Tok Abah. Selamat menjamu selera, ya. Nampak simpel. Tapi rasanya boleh tahan. Dari mana kamu belajar masak tom yum ni? Oh, dari atuk saya, Tok Abah. Resepi keluarga turun-temurun. Tom yum yang agak unik.
Tak pernah lagi aku rasa tom yum sebegini rupa. Terima kasih. Apa pendapat kau, Kasa? Masing-masing ada kelebihan. Rasanya boleh menang ke tak ni? Boboiboy dah lakukan yang terbaik dah tu. Setelah berbincang, kami berdua telah pun mencapai kata putus. Buah langsat, buah strawberry. Keputusannya adalah Sari! Sari? Tak mungkin. Aku gagal. Tak mungkin. Nanti dulu. Aku cuma kata Sari. Aku tak kata pun gagal. Apa kata kalau kita campurkan kedua-dua tom yum ni? Ha? Boleh ke macam tu? Bolehlah. Dia kan juri. Ha, daun sirih, daun kari. Ni dia tom yum yang ku cari. Dua-dua hidangan ni memang ada kekurangan. Tapi ia jadi hidangan yang lengkap apabila digabungkan. Tahniah! Betul ke ni, Tuan Guru? Betul! Kuali, kamu berhajat untuk mewarisi segala ilmu masakan dariku. Aku hadiahkan buku resepi aku ni untuk kamu. Nah! Terima kasih! Saya akan belajar semua resepi ini sampai saya jadi chef yang terkemuka. Dan kamu pula, aku hadiahkan benih okuan ni. Tanamlah dan jaga baik-baik. Terima kasih Tuan Guru Gaharum. Tahniah Boba Boy. Hebat juga kamu masak tadi. Terima kasih. Tapi taklah sehebat kau. Tom Yum Sakti, nama diberi. Kamu berdua nampak serasi. Tak pops, belum ada chef lagi. Apa kata jemputlah si Kuali. Bagus juga cadangan itu. Boleh aku masak sedap-sedap semasa kalian jalankan misi. Wah, tak pops dapat ahli baru. Tak sia-sia kita kena belasah dengan Boboiboy. Aku ingin minta maaf pada kalian atas semua perbuatanku. Dey, ingat boleh minta maaf macam tu je ke? Teruk kapal agak sefek kau kerjakan. Walaupun memang dah teruk dan buruk. Budak ni. Aku terlalu ingin mengejar cita-cita. Sampai aku gunakan kalian untuk kepentingan diri sendiri. Maafin aku ya, teman-teman. Takpelah. Kau dan Boboiboy pun terdapat juga apa yang korang nak, kan? Betul tu. Beruntung betul aku dapat mewarisi buku berharga ini. Macam-macam ilmu ada di dalam ni. Apa kata aku masak nasi goreng spesial galaksi? Letak telur mata 2 biji. Ha, boleh-boleh. Maaf, diterima. Ha, bila kau nak mula masak untuk makan tengah hari ini? Ha, buat apa masak? Kita kenduri tom yum lah. Atok pun dah tak sabar nak rasa tom yum kamu ni. Boleh-boleh. Jom Kuali. Sedapnya. Terbaik. Kita dah masuk, Cibos. Shh, diam-diam, bro. Ada orang lagi dalam markas ni. Cepatlah, Kuali. Ha, sudah siap. Ini masakan pertama dari Chef Tapops B terhebat, Chef Kuali. Wah! Sedapnya. Mana Feng ni? Nanti aku habiskan makanan ni semua. Baru tahu. Dia bilang dia keluar sebentar. Enggak apa-apa. Aku masih ada banyak makanan. Sedap betul nasi goreng kau masak ni, Kuali. Apa yang kau letak? Oh, itu bukan nasi goreng, tapi semut goreng. Ha? Semut? Ah,
Lemak. Aku tak nak kena makan semut, Cik Bos. Jomlah balik. Nanti kita intip perbualan mereka dulu. Dik, kau ingat aku ni tergiling ke, ha? Oh, kamu gak makan semut ya? Taklah. Maaf. Aku hanya ikut buku resepi ini. Ada banyak lagi resepi menarik ingin aku coba. Untung kita dapat hadiah ini dari Tuan Guru Garum. Kan, Bobo Boy? Bobo Boy? Oh, aha, iya. Memang untung. Gopal. Si Bobo Boy kenapa? Biar je dia. Sejak dia dapat biji benih tu, dia asyik monyok je. Tak berterima kasih langsung. Bukanlah. Kan Tuan Guru Gaharum kata, tanam dan jagalah ia baik-baik. Selepas benih ni tumbuh menjadi pokok okuat yang besar dan sehat, ia akan hasilkan sebiji buah yang boleh mengeluarkan kuasa terpendam. Wah, buah ni ke yang akan bantu saya dapatkan kuasa elemental tahap ketiga? Ya, tetapi kamu kena bersabar. Pokok okuat ini hanya berbuah sekali dalam hayatnya. Oh, berapa lama saya kena tunggu untuk benih okuat ni tumbuh dan berbuah, Tuan Guru? Oh, tak lama. Sekitar 1,000 tahun sahaja. Apa? 1,000 tahun? Buah dari pokok okuat ni boleh mengeluarkan kuasa terpendam. Tapi 1,000 tahun baru dia berbuah. Ha? Kuasa terpendam? Alah, apa susah? Makan je lah benih tu. Weh, kau ingat ni kacang ke? Markas ini memiliki beberapa power sfera. Ada tidak power sfera yang boleh bantu cepatkan penumbuhan benih okuat ini? Dey, mana ada power sfera yang ada kuasa macam tu? Setahu aku, tak ada. Tapi, ada satu lagi power sfera yang mungkin boleh bantu kita. Menarik. Hai, Databot. Hai. Apa khabar? Bagaimana aku boleh bantu korang? Biar benar kau nak tanya Databot. Dia ni kan lembab nak proses data. Alah, Databot kan dah di-upgrade. Mesti dia dah boleh proses data laju sikit. Betul tu. Bobok, 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 Bobo Boy. Aku dah boleh proses data dengan lebih cepat. Databot, ada tak power sfera yang mempunyai kuasa untuk cepatkan penumbuhan pokok? Oh, sebentar. Aku proses data. Bersedialah untuk tunggu seminggu. Sangkut dah dia ni. Hai, nampaknya kena tunggu esoklah untuk dapatkan data tu. Apa yang kamu buat, Kopal? Tambah tenaga dia untuk proses data. Baru dah laju sikit. Encik Bos! Siap, bro! Kita habis tahu lokasi pasu buat tu. Dapatkan Bobo Boy Galaxy Card Pack Quest terbaru. Kini di pasaran. Monster Play. Apabila belantara di dalam bahaya, dua adiwira tiba untuk menewaskan musuh. Libasan akan berduri! Tembakan pedang Sona! Elemental Fusion! Bobo Boy, sorry! Dan tiada musuh yang boleh menandingi kehebatan... Libasan Durian, sorry! Figura terbaru dari Monster, kini di pasaran. Encik Bos! Siap, bro! Kita habis tahu lokasi pasu buat tu! Suara apa tu? Tikus! Oh, ternyata cuma tikus. Aku kira orang. Cukuplah tu, Gopal. Tak di nanti. Data diterima. Yang kamu cari ialah power sfera yang bernama Pasubot. Pasubot! Power sfera ini boleh mempercepatkan tumbesaran pokok-pokok dan tanaman. Kat mana kita boleh cari power sfera ni? Oh, senang saja. Power sfera Pasubot berada di planet Tandus, planet Kadruaks. Planet Kadruaks?
Namanya kayak aku pernah dengar. Aku dah hantar koordinatnya ke jam tangan kamu. Bagus. Terima kasih, Databot. Sama. Sama. Dah mula balik dah dia ni. Terbaik. Baiklah. Esok pagi kita akan bertolak ke planet Kadros dan cari Pasu Boy. Kalian besok mau aku masakin bekal apa? Semut masak lemak, oke? Tak nak! Pasu Boy, bro, ikut aku. Kita ada pertukaran rancangan. Kita tak jadi nak pecah masuk markas ni ke Encik Bos? Itu tak penting, Probe. Kita kena ikut diorang tu dan curi paus merah pasu buat tu sebelum Bobo Boy dapat. Pijak, Encik Bos. Pijak. Kita dah tiba di planet Kadros. Bobo Boy, aku dapat kesan signal Pausfera utara dari sini. Tapi signalnya lemah. Kenapa signal lemah pula? Mungkin sebab planet ni penuh dengan hutan tebal. Lah, pula. Bukan Databot cakap planet ni tandus ke? Hai, tandus ke, dayus ke, hutan ni tebal sangat. Macam mana nak mendarat? Tak apa, Kapten Papa. Terbang je serendah mungkin. Kami boleh terjun je. Betul. Baiklah. Tapi kalau jatuh nanti, dah sakit. Jangan nangis, Aku dah dapat kesan signal paus merah. Turun bawah cepat. Hai, Encik Bos. Apa benda ni? Semoga beruntung semuanya. Terima kasih, Kuali. Aduh, kenapa kau tak ikut BFF ku? Maaf, Kopal. Sebenarnya, aku takut. Takut? Takut apa? Orang tua Rimbara dulu cakap planet Quadraxi ini berbahaya. Mereka kata banyak monster buas. Apa? Iya, dan katanya ada suku asli yang suka makan orang. Sekarang baru kau nak beritahu aku! Buka pintu, Kapten Papa! Buka pintu! Aduh, dah berapa season kamu kawan dengan Bobo Boy? Ingatkan dah berani dah? Ini bukan soal berani atau berani. Ini soal hidup dan mati. Dah terlambat, Gopal. Jom! Tak nak! Kejap, bang. Besok ni dah kena potong dah ni, bang. Kalau abang akan nak bersiful, kenalah beli Bobo Boy Comic Galaxy musim 2 di Bagogo Shop, bang. Tak mahal, bang. Harga kawan-kawan. Hanya 50 juta. 59 sen je, bang. Bukan 50 juta 59 sen. Tetapi hanya RM5.90 sen di Monster Store dan di kedai-kedai berdekatan. Teruskan menonton. Kuasa Elemental. Dah sampai? Okey. Signal Power Sphere dah dikesan. Utara dah di sini. Tunggu aku! Wah, menarik betul pokok-pokok kat sini. Tinggi dan warna-warni. Tapi bukan ke Databot kata planet ni tandus? Apa benda ni? Rasanya ini benih-benih pokok di sini. Cantiknya benih ni.
Eh, tengok! Ada banyak lagi! Kita kena ambil sikit untuk buat kajian. Eh, tengok pokok dan benih buat apa? Tengoklah kalau ada raksasa ke, orang asli ke yang kuali cakap tu. Kenapa, Gopal? Ocobot, ada raksasa tak kat kawasan ni? Data tidak menunjukkan sebarang raksasa di planet ni. Hanya pokok saja dikesan. Jangan risau. Kalau ada apa-apa pun, kita hadapi sama-sama. Apa benda tu? Aku dah cakap dah. Caka-caka semua. Raksasa! Boboy, lari! Bunyi tu datang dari sini. Kat sini pun ada juga. Pokok? Raksasa pokok! Tolakkan Taufa! Padahlah tak dapat kesan apa-apa raksasa. Pokok-pokok ni rupanya raksasa tu. Alamak! Ada banyak lagi raksasa pokok kat sini! Tumbukan padu! Hidupkan enjin sampai penuh! Saya tak nak cuba, Kapten! Hiyah! Hei! Kamu ni jangan cuba-cuba! Ini bukan cubaan! Hah? Kenapa enjin mati tiba-tiba ni? Kapten! Enjin kapal ni dah tersumbat dengan akar menjala! Hah? Apa? Aduh! Hei, apa kamu ingat ketuk-ketuk ni boleh datang beraya ke? Tutup tingkap, Ocobot! Raksasa pokok! Dapatkan Boboiboy Galaxy Card Pack Quest terbaru. Kini di pasaran. Nasib baiklah si sayur-sayur itu tak nampak kita. Kapten takut sayur ke? Kebenaran. Tak pernah takut sayur. Cakap je lah takut. Adalah takut sayur sikit. Mati kecil-kecil dulu.
Okey, diorang dah beredar dah. Kita dah selamat. Kan betul raksasa pokok ni semua. Aku rasa diorang bukan raksasa. Huh? Tapi sejenis spesies tumbuhan yang tumbuh liar di planet ni. Dalam database tak ada maklumat tentang diorang ke? Tak ada. Nama pun tak ada dalam database. Ha, aku tahu. Nama dia Tumbesaw. Ha? Tumbesaw? Yelah. Tengok tu. Rupa macam dinosaur tapi tumbuhan. Tumbuhan campur dinosaur, Tumbesaw. Faham? Ih, merepek. Merepek apa? Genius lah. Genius? Ha? Genius apa kalau selalu gagal dalam pemeriksaan? Street genius. Eh, sudahlah. Korang, kita kena jaga-jaga. Planet ni penuh dengan macam-macam spesies Tumbesaw. Ha, tengok. Nama Tumbesaw sedap apa? Tak kisahlah nama dia apa. Kita ada misi lagi penting. Ying, jauh lagi ke lokasi pasuport tu? Utara dari sini. Di dalam satu lembah. Bak sini. Day, tak payahlah kita sambung misi. Kita kena balik cepat sebelum... Tumbesaw! Tengok. Bila jerit Tumbesaw apa sedap kan? Alamak! Mereka dah pecah masuk. Jaga-jaga semua! Kuasa elemental! Boboiboy Kappa! Tolakkan gravity! Jangan makan aku! Aku tak makan sayur, tapi korangnya sayur-sayur ni pula nak makan aku. Tahu pun takut. Bunyi apa tu? Kenapa mereka lari? Dia orang takutlah tu. Resepi ini agak menarik ya. Kamu lagi ngapain, Feng? Kok kamu gak ikut yang lain ke planet Kanruax? Sebab aku nak jaga markas ni lah. Manalah tahu ada orang cuba nak belok kita lagi. Alah, yolah Feng. Aku kan sudah minta maaf waktu itu. Kau masih gak percaya aku? Langsung tak. Hah? Tinggal ni je? Apalah budak-budak tu tengah buat kat sana agaknya.
Haiya, pokok kan suka cahaya matahari. Tahnya si bijak, tahnya. Kenapa ni? Terima kasih, Yaya. Aduh, masa macam ni pun boleh ingat makan ke? Jambat tak roboh sekarang, baru tahu. Duri berjaya selamatkan diorang. Tapi siapa nak selamatkan kita? Serahkan pada aku. Bobo Boy Halilintar. Dapatkan Bobo Boy Galaxy Card Pack Quest terbaru. Kini di pasaran. Monster Play. Apabila belantara di dalam bahaya, dua adiwira tiba untuk menewaskan musuh. Libasan akan berduri. Tembakan pedang solar. Elemental Fusion. Bobo Boy Sorry. Dan tiada musuh yang boleh menandingi kehebatan Libasan Durian Sorry. Figura terbaru dari Monster kini di pasaran. Serahkan pada aku. Apa pula ni? Janganlah makan aku! Aku tak makan sayur pun tau! Ketapi! Lepaskan aku! Boy, cantum semula dan gunakan kuasa Blaze untuk bakar kakak ni! Tak boleh! Kalau aku jantung balik, nanti Ying akan jatuh! Diorang tiba-tiba jadi pokok biasa ni. Aku rasa tumbuh besar semua ni hanya aktif bila ada cahaya matahari. Bila malam, mereka berhibernasi. Wow, maknanya kita dah selamat. Tapi kita masih terikat lagi ni. Cepat lepaskan diri. Bunyi apa tu? Jaba? Ini kau orang asli yang kuali cakap tu! Yang makan orang! Ish, jangan buruk sangka. Bobo Boy, cuba kau cakap dulu dengan diorang. Hai, Jaba. Apa Jaba? Aduh, kenapa kau cakap apa Jaba, Bobo Boy? Bahasa diorang bajalah, bukan Jaba. Mana aku tahu? Sekarang kat tengah sungai. Ha, tadi aku dah selamatkan korang dengan kuasa aku. Wah, jayalah Duri. Hebat kan Sola? Atul, tajamnya bot ni. Entahnya, tak boleh buat sampan biasa ke?
Eh, nama aku kan Duri. Kenalah buat sampan berduri. Kau tu boleh buat apa je. Aku boleh tembak kau lah kalau aku nak. Cubalah kalau berani. Hai, kenapa lah aku sangkut dengan dia orang dua ni? Oh, kalau kita ikut sungai ni, kita akan sampai betul-betul kalau kasih pasal buat. Hah, baguslah macam tu. Kita boleh hubungi yang lain dan jumpa kat situ je. Tak dapat. Aku cuba hubungi diorang tapi tak berbalas. Tak apa. Cuba je lagi sampai dapat. Kita kat mana ni? Aku rasa kita dah sampai kampung Puak Baja. Eh, kenapa diorang bawa kita kat meja makan tu? Baja, baja. Cuba, cuba. Dey, untuk apa lagi? Untuk makan kita lah. Jangan, jangan pakai aku. Makan korang. Eh, itu suara. Macamlah diorang tu sedap sangat. Hai korang. Adudu! Apa benda yang korang meripik ni? Puak Baja ni bukan makan orang. Ha, mereka ni makan sayur dan buah-buahan je. Hei, apa kau buat dekat sini, ha, Adudu? Aku datang ke sini untuk dua benda. Pertama, untuk rampas benih okuat dari kau. Bro! Baik, cepat! Ha, minta maaf ya. Security check. Ha, tada! Ini dia benih okuat, Ichibos. Terima kasih, bro. Dey, itu bukan ke? Dan yang kedua? Dan yang kedua, untuk curi paus Vera Pasubon dan gunakannya dengan benih ni. Dengar kata, buah okuat ni boleh keluarkan kuasa terpendam, kan? Hah? Kau tahu? Ya! Yeah, aku dah tahu rancangan kau untuk dapatkan kuasa 5 tahun tahap ketiga! Tapi aku nak makan buah tu sendiri untuk keluarkan kuasa terpendam aku. Hah? Kuasa terpendam kau apa? Jadi tinggi? Jangan cakap kasar dengan ketua baja kita. Ketua baja! Ketua baja! Ketua baja! Ketua baja? Hah? Apa maksud semua ni? Itulah yang korang tak tahu. Siang tadi, korang sampai ke planet ni untuk gagalkan rancangan korang. Tapi malangnya, kami kena serang dengan raksasa pokok kat sini. Tumbesor? Hah? Maaf? Dinosaur campur tumbuhan, jadilah tumbesor. Oh, sedap juga nama tu. Kan? Dia yang tak setuju dengan aku. Macam ada orang sebut nama aku je. Sebelum kena makan dengan tumbesor, Puak Baja telah datang selamatkan kita orang dan bawa ke kampung mereka. Rupanya, mereka sangat gembira dapat jumpa Ichibos dan telah jadikan dia ketua kampung mereka! Hah? Macam mana boleh macam tu pula? Shhh, itu rahsia. Hai, Afra. Kita ada power sphere yang menunggu kita. Bye, Ichibos. Bye-bye, baja-baja semua. Baja, bye. Eh, kejap-kejap, bang. Episod ni dah kena potong dah ni, bang. Eh, kalau abang akan nak bersih full, kenalah beli Boboiboy Comic Galaxy musim 2 di Bagogo Shop, bang. Eh, tak mahal, bang. Harga kawan-kawan. Hanya 50 juta. 59 sen je, bang. Bukan 50 juta 59 sen. Tetapi, hanya RM5.90 sen di Monster Store dan di kedai-kedai berdekatan. Teruskan menonton. Baca balik. Baca balik. Baik. Dey, kenapa kita orang kena tanam ni? Aku tahu kenapa diorang nak tanam kita. Diorang nak bagi tumbesor makan kita. Oh, patutlah diorang panggil kita baja baik. Dey, aku tak nak jadi baju untuk tumbesor. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Jangan risau. Aku tahu apa kita kena buat. Ini ke tempat dia, Ying? Ya, pasubat ada di dalam piramid tu. Wah, besarnya. Ha?
siapa yang bina piramid ni? Entahlah. Tapi yang pasti, Power Sphere yang kita cari ada kat dalam tu. Jom! Jom! Aku tak sabar nak dapat kuasa elemental tahap ketiga. Elemental balak! Yeay! Kita kena cepat dapatkan pasubot dan cantum semula dengan halilintar. Kalau tak, nanti jadi pelupa. Aku tahu. Siapa sampai atas dulu, dia menang. Malas aku nak layan. Cepat, bro. Kita kena sampai ke piramid itu sebelum matahari terbit. Betul tu, Ichi Boss. Kalau tak, nanti tubuh satu akan bangun. Penatlah. Satu malam dah kita cuba lepaskan diri. Tapi si Yaya ni sedap tidur pula. Itulah. Dia kata dia ada cara. Weh, bangun Yaya. Mungkin caranya adalah untuk terima je lah takdir kita akan jadi baja. Mana boleh terima je tanpa ada usaha? Usaha apa dengan tidur? Tidur bukan sebarang tidur. Aku tidur untuk pulihkan tenaga. Matahari dah nak terbit. Itu besar dah mula nak bangun. Kita kena lepaskan diri cepat. Tenaga kau dah pulih ke belum? Belum. Untuk remaja, purata waktu tidur yang cukup. Cepat, Yaya. Bungan graviti. Alamak, bunyi apa tu, Ichi Boss? Laju lagi, bro. Laju. Piramid purba, piramid batu. Cepatlah buka pintu hatimu. Apa benda kau buat ni? Alah, kalau ada pintu besar macam ni kan, kenalah baca pantun. Kau ingat ni cerita kanak-kanak ke? Minda lemah. Macamlah dia kuat sangat. Haiya, macam mana kita nak buka pintu ni? Yaya call. Jin, kau okey tak? Yaya. Kitorang okey. Korang pula? Kitorang pun okey. Tapi Adudu dah gerak ke lokasi pasubot. Korang kena sampai sana dulu. Adudu? Macam mana dia boleh ada kat sini? Nanti kitorang cerita. Korang sekarang kat mana? Kitorang dah sampai kat lokasi pasubot. Tapi tak jumpa macam mana nak masuk. Tak apa. Korang hantar je lokasi. Kitorang akan ke sana. Baik. Kalau bukan hati dan bukan kalbu, mungkin hempedumu? Hai, cara buka pintu ni bukan dengan pantun ataupun lagu. Lemah. Kau ada cara lain ke solah? Dah tentu. Dengar baik-baik ya adik-adik. Mengikut kajian aku, piramid ni terletak betul-betul di bawah 3 bintang di langit dan suhu planet ni di bawah 7 darjah ketika dalam musim kepala aku pening. Yang pertama. Dan dapat nombor kombinasi untuk putarkan ke kunci pintu ni. Ha, saksikan. 3, 7, 3, 1. Tak jadi apa-apa pun. Ini bukan roda batu dari kereta sorok tu ke? Siapa minda lemah sekarang? Kau yang pantun satu malam, jangan nak bising. Ish, kau ni nak makan duri ke? Kalau berani, marilah. Yes! Jangan bergaduh! Kita kena selesaikan masalah ni sama-sama. Tengok tu! Akak-akak ni dah bergerak! Sora, gunakan kuasa kau. Baik. Sinaran Sora! Tak cukup! Duri, tolong dia! Baik! Go, Sora! Teruskan lagi! Bukalah hatimu! Bukan tolong Sora! Tolong gunakan kuasa kau lah! Tiang balak berduri! Bagus, Bintang.
bekerjasama. Bolehlah, Dini. Kali ni je kita bekerjasama. Haiya, tapi kenapa ada pintu lagi? Lubang apa ni? Bonbon! Eh? Bonbon! Tumpah lalu! Apa tu? Terima kasih! Okay. Jaga-jaga! Rupanya Bobo Boy dah pecah tiga dan ada pasukan kedua kat sini. Kalau lama, korang akan jadi pelupa. Hei, Cik Boy, tengok tu. Itu, itulah lubang kunci yang Bobo Boy cakap-cakap tu. Ha? Lubang kunci? Kunci mana pula ni? Cepat, Cik Boy, cepat. Buka pintu ni. Macam mana kau boleh buka pintu tu? Oh, Ichi Boss VIPK kat sini. Very important pala kotak. Eh, jangan nak bocorkan rahsia kita. Kita kena dapatkan Boss Ball. Jangan bagi mereka masuk. Baik, terima kasih. Rocket! Gelakuan, come on! Gelapnya. Bobola cahaya. Selamat pagi. Ha? Alamak, kita dah lambat nak pergi sekolah. Sekolah apa pula ni? Kita ni dekat dekat mana ya, Ameng? Ameng? Weh, ni bukan Ameng lah. Ini Yaya. Yaya, mereka dah mula lupa sebab berpecahlah masalah. Kuali? Ha! Benda yang kuat! Cari bayar! Feng? Aku dah agak dah! Kau nak belok kita orang lagi kan? Bukan, bukan! Aku sebenarnya mau buat surprise untuk kamu untuk hadiah perdamaian. Ha! Dengar-dengar, kamu suka banget kek lobak merah kan? Hah? Kek lobak merah? Jadi kamu sudah maafin aku kan? Feng? Feng? Tengok tu bro, Paus Vera Pasubuat mesti ada kat dalam ni. Tak lama lagi, Pasubuat akan jadi milik kita. Jom buka pintu ni cepat. Wuih, Cik Boy. Akhirnya kita dah jumpa pun Pasubuat. Alamak, mana satu jalan kita ni? Ikut hati aku, kita ke kiri. Ikut hati? Kita kena ikut logik lah. Mari ikut aku, Ameng. Kita ke kanan. Ameng pun Ameng lah. Janji jumpa jalan. Ha, okey. Dari kanan, kita ke kiri. Kemudian, terus. Kiri, kanan. Kiri. Ha, okey. Ke kiri, ke kiri. Kiri lagi. Ha, dah sampai. Ini macam tempat tadi je. Logik apa kau pakai ni? Logik akal lah. Kau pasti ke bukan logik lutut? Apa kau cakap? Tolong aku, Amin. Aku tak boleh lupa. Yaya, korang! Cepat! Si
jalan masuk. Ha? Gelap ni tempat ni. Pejam hati kita. Jom arumugam. Ha? Arumugam? Ikut mana, Yaya? Signal diorang datang dari arah sana. Jom. Hey, nama Yaya kau ingat pula. Okey, hati aku kata kanan. Kiri, kanan. Lepas tu kanan. Kanan, kiri. Ke belakang. Pusing. Hey, apa ni? Dari kanan. Cepat jalan. Ah. Hormat Ahmed. Hormat kiri. Hormat. Wey, kita kena cari jalan. Betul ke jalan yang kau bawa kita orang ni, Yaya? Betul. Signal dia orang dekat depan ni je. Hah? Jalan mati? Eh, tak ada jalan lain ke, Mimi? Ha, dia pun tak ingat nama kau, Nana. Mimi lah. Entahnya, nama kawan pun tak ingat. Aduh, macam mana ni? Jalan pun tak ada ni. Alah, apa susah? Kalau tak ada jalan, kita buatlah jalan sendiri. Buat apa lagi? Makanlah cepat! Hei, bilanya nak habis macam tu? Temi sikit, Gopal. Biar aku buat. Tumbukan padu! Apungan Gravity! Dapatkan Boboiboy Galaxy Card Pack Quest terbaru. Kini di pasaran. Monster Play! Apabila belantara di dalam bahaya, dua adiwira tiba untuk menewaskan musuh. Libasan akan berduri! Tembakan pedang solar! Elemental Fusion! Boboiboy Sorry! Dan tiada musuh yang boleh menandingi kehebatan... Libasan Durian Sorry! Figura terbaru dari Monster, kini di pasaran. Orang. Ying! Ying? Itu Ameng lah. Ni lagi seorang. Aku dah tak sanggup dah nak layan dia orang ni. Pergilah korang! Hei, makin berjadi-jadi. Korang kena bergabung sebelum jauh. Eh? Bergerak ke kiri. Bertiga-tiga. Belakang. Pusing. Jangan risau. Corporal Arumugam sedia berkhidmat. Squad Bandi. Satu, dua. Senang diri. Baik. Sekarang, dalam kiraan tiga, bergabung. Satu, dua, tiga. Bergabung. Terbaik. Terima kasih selamatkan aku. Kau okey tak, Bobo Boy? Ha-ha. Kau dah berpecah lama sangat tadi. Okey kot. Kaki je lenguh sikit. Apa kamu ingat? Kebenaran boleh diikat! Wah, cantik betul lukisan ni semua. Apa benda semua ni? Aku rasa lukisan ni semua ceritakan sejarah planet ni. Betul tu, Ying. Tengok, itu buat baja. Tapi kenapa diorang nampak sedih je, eh? Aku rasa diorang kelaparan sebab pokok-pokok semua dah mati. Oh, betul lah dah tabuk cakap. Planet ni tandus dulu. Tengok tu! Itu pasukan! Bob gunakan kuasanya untuk suburkan planet ni. Sampai planet ni penuh dengan hutan tebal. Ha, tengok ni. Inilah cara pasal Bob mempercepatkan tumbesaran pokok-pokok dan tanaman. Ha, macam ni lah juga cara ni nak besarkan pokok okuai. Tapi siapa yang gunakan pasal Bob tu?
Tak nampak rupa macam Puak Baja pun. Masa untuk jalankan rancangan kita, bro. Eh, itu suara Dudu. Jom semua. Tak ada, Cimot. Tak ada. Kita dah dapat paus merah yang kita cari. Dudu, berhenti. Oh, sampai pun kau, Boboiboy. Berani kau, Dudu. Macam mana kau dapat masuk dengan senang, ha? Tak faham-faham lagi. Tengok tu. Piramid ini dibina khas untuk kaum aku. Kaum Kubonos. Ha, betul tu. Tanda berterima kasih. Ha, rupanya alien Kubonos yang bawa pesubur ke planet ni. Padahlah Puak Baja jadikan Adudu tu ketua mereka. Yeah, dan sekarang. Bawas merah pasupan dah jadi milik aku! Kau tak layak gunakan pasupan, Tuan Dudu! Apa sal tak layak pula? Kau Ichi Bot yang tolong tumbuhkan planet ni. Jadi, Ichi Bot lah yang paling layak sekali, kan? Ada betul juga dia cakap tu. Jangan rapat! Kalau tak, aku tembak! Kau dah terlambat, Boboiboy! Aku akan gunakan pasupon untuk keluarkan kuasa terpendam aku. Ya, Tuan. Jangan pasupon. Itu bukan tuan asal kau. Apa? Siapa korang ni semua? Jangan dengar cakap dia. Bro, berikan aku benih okuat. Baik, cepat. Nah. Hah? Benih okuat? Saksikanlah kehebatan benih okuat! Itu benih! Pokok okuat dah mula tumbuh! Kenapa ni? Itu bukan benih okuat lah! Itu benih yang kita orang kutip semalam untuk buat kajian! Apa? Jadi benih okuat ada kat mana? Power Sphera aku! Hei, ingatkan ada rezeki Power Sphera? Rupanya rezeki jantung bergolek. Kejar, Jimot! Kejar! Pasupon! Jangan! Jangan dekat! Ha? Apa yang tengah jadi ni? Cepat! Kejap-kejap, bang. Episod ni dah kena potong dah ni, bang. Kalau abang akan nak bersih full, kenalah beli Boboiboy Comic Galaxy musim 2 ni, bang. Go-go shop, bang. Tak mahal, bang. Harga kawan-kawan. Hanya 50 juta. 59 sen je, bang. Bukan 50 juta 59 sen. Tetapi hanya RM5.90 di Monster Store dan di kedai-kedai berdekatan. Teruskan menonton. Cepat! Jaga-jaga semua! Besar yang tu besar tu! Ha, kau pun dah cakap tu besar. Tapi kali ni, nama dia Jam Besar! Ah!
kawal aku. Eh, mana? Mana dia? Jangan risau. Aku kat sini, Cibon. Eh, bukan kau lah. Mana Mas Bon? Tolong! Lepaskan aku! Alamak, macam mana ni? Cari dan selamatkan pasubot dulu, Bobo Boy! Aku tahu! Kuasa elemental! Bobo Boy, kuasa dua! Haiya, dua orang dua ni lagi! Tolonglah jangan berkawan lagi! Jangan risau! Akan pergi kau! Giliran aku pula. Hei, kalau tembak, bukan dia jadi lagi besar ke? Aku bukan nak tembak dia. Tembakkan! Tolak! Korang semua okey? Korang okey? Ha, kan bagus bila korang berdua bekerjasama. Tapi pasubot terperangkap bawah rekahan tu. Kita kena cari dan selamatkan dia. Jom! Gravity Pemberat! Tukaran dodol! Jadilah kau dodol, Sol! Macam mana lagi? Penat kebenaran potong akak-akak ni satu malam tau tak? Sayanglah kita, Papa! Haa, naik cepat! Jom! Eh, tak boleh lagi! Kita kena tolong Bobo Boy dapatkan pasukan dulu! Eh, tapi mana Bobo Boy? Hei, inilah dia masalah anak-anak muda. Member, tinggalkan member. Sayur apa pula tu? Hei! Tolong! Mana Bobo Boy? Berhenti! Stop! Ni leta! Tumel lagi kau! Yang metik kuda, Sai! Aduh! Dia tukar raksasa! Manalah faham bahasa! Tanya, mata pun tak ada. Nak dengar macam mana? Nampaknya, kita dah tak ada pilihan lain, Duri. Kita kena bekerjasama pada tahap seterusnya. Baiklah, sekarang masa untuk kita bergabung! Sedia, Solar? Sedia! Hah? Bobo nak guna kuasa fusion baru? Elemental Fusion! Bobo Boy Solar! Duri! Elemental Fusion! Dapatkan Bobo Boy Galaxy Card Pack Quest terbaru. Kini di pasaran. Monster Play. Pokok pala usah ditebang. Pertandingan ini dimulakan sekarang. Libasan Durian Sorry. Bobo Boy Galaxy Card Pack Quest terbaru kini di pasaran. Elemental Fusion. Bobo Boy, bunga matahari. Fotosintesis. Bunga
matahari? Fotosintesis? Yelah, tumbuhan kan keluarkan bunga. Bila bunga gabung dengan matahari, jadilah bunga matahari. Apa pula? Bila tumbuhan serap cahaya matahari, nama dia proses fotosintesis. Tu nama paling sesuai. Ha, aku tahu. Apa kata kita buka kepada undian? Susah juga ni. Dua-dua best. Ish, korang cepat sikit boleh tak? Sorry. Sorry. Oh, sorry. Solat campur duri, jadilah sorry. Boleh tahan juga. Boleh tahan apa? Hei, keberadaan tak tahan ni. Cepat, Boboiboy. Solat. Duri. Elemental fusion. Hentak-hentak sikit je tadi. Sorry. Hebatlah kuasa fusion baru tu, Boboiboy. Terima kasih. Misi kita dah berjaya. Pasubot pun dah selamat. Terima kasih selamatkan aku. Kalau perlukan apa-apa, cakap je. Ada. Aku perlukan buat okuat untuk keluarkan kuasa bala. Kau boleh tolong cepatkan penumbuhannya? Oh, boleh-boleh. Tak ada hal. Yeay! Terbaik.
Leo, kita balik ke bumi. Jom! Ha, balik nanti kita singgah klinik ya kat tempat Bang. Ikuti pengembaraan penuh Boba Boy hanya di dalam komik Boba Boy Galaxy musim kedua. Kini di pasaran.